Basnas Nganjuk siapkan 25 ton beras bagi ribuan tukang becak yang tersebar di Kabupaten Nganjuk. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Nganjuk siapkan 25 ton beras yang akan dibagikan ke tukang becak menjelang bulan puasa hingga lebaran mendatang. Dalam hal ini, Basnas bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Nganjuk membantu masyarakat Nganjuk yang kekurangan secara ekonomi, terutama pada tukang becak yang tersebar di Kabupaten Nganjuk. Sekda Nur Solikan menyebut, ada 3.000 tukang becak yang akan menerima bantuan beras ini yang tersebar di setiap kecamatan. Hal tersebut disampaikannya usai menyalurkan bantuan beras dari Basnas ke ratusan tukang becak di sekitaran Kecamatan Nganjuk Kota pada Rabu siang. Di seluruh Kabupaten Nganjuk, untuk Kecamatan Nganjuk, seputaran Kecamatan Nganjuk, maka ini kita sampaikan, dan nanti untuk yang kecamatan-kecamatan yang lain, nanti yang dari Basnas ini akan menyalurkan ke seluruh Kabupaten yang kurang ada 3.000. Bantuan becak yang akan diberikan, dan sesuai dengan informasi dari Bapak Ketua Pras Pak Ahmad bahwa di puasa sampai lebaran nanti itu dari Basnas sudah menyiapkan kurang lebih 25 ton beras yang nanti akan disampaikan pada mereka yang membutuhkan. Tergantung nanti kebijakan dari Bas sama Pak Bupati dalam kerangka menyambut puasa maupun apa namanya Idul Fitri. Berkelanjutan. Ini memang program setiap tahun dari Bas maupun dari pemerintah daerah, dan program yang sangat baik ini tentunya kita akan terus tingkatkan supaya nanti ke depan pemerintah daerah bersama Bas ini juga terus ikut berperan dalam rangka membantu para abang becak ataupun dari masyarakat Kabupaten Nganjuk yang lain yang memang membutuhkan bantuan seperti ini. Harapannya, Pak? Ya tentunya dengan seperti ini nanti sedikit yang membantu kekurangan yang kita oleh para abang becak maupun dari masyarakat yang lain, dan pemerintah daerah terus-menerus akan berusaha semaksimal mungkin memberikan kontribusi nyata terhadap jajaran masyarakat Kabupaten Nganjuk yang memang membutuhkan untuk memberikan bantuan. Dua nopo, Pak? Beras. Saking pundi? Saking Pemda. Perasaannya jenengan pripun, Pak? Alhamdulillah nih, seneng nih banget nih. Membantu sangat nih, Pak? Iya, membantu sangat. Niki nopo rutinan, Pak, biasanya? Buatan niki rutinnya tiap pokoknya ngantin acara Pemda asal tuh. Doyo tukang becak asal. Bantuan sosial ini merupakan agenda rutin Basnas Kabupaten Nganjuk setiap tahunnya dengan harapan bisa meringankan beban masyarakat yang kurang mampu. Dari Nganjuk, Tim Liputan Agi Cyber melaporkan.